Halo guys, kembali lagi bersama aku Kancil Persia ya. Di video kali ini teman-teman, aku akan bagi-bagi ID lagi nih guys. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke rumah kayu teman-teman. Oke, langsung aja kita ke ID yang pertama teman-teman. Dan di sini aku berkunjung sama Yuta dan Kakek Meong guys. Nah, ini ID yang pertama teman-teman. ID-nya bisa di-save juga nih teman-teman. Ini lokasinya ada di bawah TK guys. Oke, ini ada pintu gerbangnya nih. Ayo Kakek Meong, kita masuk. Yutanya mana? Waduh, Yuta di sana teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya guys. Oh, rumahnya ada di atas teman-teman. Dan di bawahnya kayaknya ini tempat nyuci baju sama dapurnya dia guys. Nah, di sini ada jemuran pakaian guys. Oke, kita ke sebelah sini nih Kakek Meong. Sini ada dapurnya dia Yuta. Oke, jadi di dapurnya di bawah teman-teman. Dan ini kamar mandinya teman-teman, ada di bawah juga guys. Oke, kita ke sebelah sini. Di sini ada keran air teman-teman. Oh, ini sebelum masuk cuci kaki dulu di sini ya guys ya. Nah, ini dia juga bikin tangga teman-teman. Ini tangganya dia bikin sendiri ya guys ya. Oke, kita langsung aja masuk. Di sini ada, ini ruangan apa ini? Kayaknya ini ruang tamunya ya teman-teman. Oke, di sini ruang tamu dan ini ada pintu. Oh, ini kamarnya dia teman-teman. Wah, tempat tidurnya bagus banget guys, ditutup gitu ya. Ada jendelanya juga teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Di sebelah sini ada, oh ini balkon gitu guys. Oke, di sini ada satu kamar lagi nih. Eh, bukan teman-teman, ini tempat makan ya. Jadi ini ruangan makannya guys. Oke, ruangan makannya ada di sini ya teman-teman. Oke guys, buat kalian yang mau kunjungin silakan, ini ID-nya teman-teman. Oke guys, kita lanjut lagi nih teman-teman ke ID rumah kayu lagi ya guys ya. Nah, lokasinya ini ada di sini teman-teman. Dan ID-nya juga bisa kalian save nih teman-teman. Oke, di bagian sini ada apa nih? Kita panggil si Kakek Meong dan Yuta dulu guys. Nah, ini di sebelah sini ada apa nih Kakek Meong? Coba kamu sebutin ini apa ya? Sepertinya ini warung ya. Kayaknya bukan nih, tapi nggak bisa dimasukin teman-teman. Oke, ini dia rumahnya teman-teman. Ini rumah kayunya guys. Wah, bagus banget nih. Di bagian sini ada apa ini teman-teman? Ada yang tahu ini tempat apa teman-teman? Di sini ada paketan gitu guys. Atau mungkin itu tempat paketan guys. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya nih teman-teman. Ayo Yuta, kita masuk ke dalam rumah nih. Wah, ini apaan nih kak? Ini ruang tamunya Yuta. Di sini ada TV jadul nih. Dan ini tempat tidurnya dia teman-teman. Wah, si Kakek Meong kemana nih Yuta? Nggak tahu kak. Wah, itu dia Kakek Meong guys. Kakek Meong habis dari mana? Aku habis ke dapurnya boy. Oh, di sini dapurnya dia teman-teman. Jadi kegiatan masak dia tuh semuanya di sini teman-teman. Ini ada kompornya nih guys. Ini ada apaan ini? Oh, ini buat penyimpanan air ya guys ya. Oke, ada kamar mandi. Oke guys, bisa kalian kunjungi nih. Tapi di sana ada apa nih guys? Ada kayak warung gitu guys. Ini warung atau bukan nih? Oh, kayak rumah gitu teman-teman. Tapi nggak bisa dimasukin juga guys. Oke, silahkan kalian kunjungin teman-teman. Kita lanjut lagi nih ke rumah kayu selanjutnya guys. Dan ini ID-nya bisa di-save juga teman-teman. Oke, ini dia rumah kayunya teman-teman. Lokasinya masih sama ya guys ya. Kayaknya ini rumah tradisional gitu ya teman-teman, atau rumah adat gitu teman-teman. Dan di sini dia juga punya pintu gerbang gitu teman-teman. Kita langsung aja masuk teman-teman. Di dalam udah ada Kakek Meong guys. Nah, ini dia Kakek Meong teman-teman. Halo Kakek Meong, di sini ada apaan aja? Oke, di sini ada gazebo gitu teman-teman, buat santai-santai nih. Wah, ada si Mio juga guys. Mio, kamu dari mana aja nih Mio? Ayo Mio, kita lihat di sebelah sini nih. Nah, di sini ada tangga menuju ke lantai duanya teman-teman. Tapi di sini aku mau cek di bagian bawahnya dulu guys. Ayo Kakek Meong, kita ke sebelah sini nih. Nah, di bawah sini ada kursi sama meja gitu guys. Kayaknya ini buat meja makan gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk. Ini ruangan dapurnya dia guys. Dan di sini banyak sekali makanan teman-teman. Ini ada penyimpanan air juga guys. Nah, ini kompornya dia teman-teman, masih pakai kayu ya guys ya. Ini penampungan air juga nih. Ini buat nyimpan makanan. Oke, berarti di lantai duanya itu kamarnya dia mungkin ya.
Oke, aku coba cek di lantai 2 nih, teman-teman. Di lantai 2 ada apa nih, guys? Oke, guys. Di sini ada kamar yang pertama, teman-teman. Jendelanya juga bisa dibuka nih, guys. Kita lanjut ke kamar yang kedua nih. Nah, ini kamarnya ada 2, teman-teman. Jendelanya banyak banget, guys. Bisa kalian kunjungi nih. Oke, kita belum ke sini nih. Di sini ada kamar mandinya, teman-teman. Oke, kamar mandinya di luar ya, guys ya. Oke, cukup besar juga nih rumah adatnya ya, guys ya, atau rumah tradisionalnya nih. Bisa kalian kunjungin. Kita lanjut lagi ke ID rumah kayu lagi nih, guys. ID-nya bisa di-save juga nih, teman-teman. Nah, lokasinya ada di persawahan sini, teman-teman. Ayo Kakek Meong, kita coba lihat nih. Oke guys, jadi ini dia rumah kayunya, teman-teman. Ini rumahnya rumah panggung gitu ya, guys ya. Wah, Kakek Meong masuk ke dalam tanah, teman-teman. Si Mio juga, guys. Itu si Mio tuh masuk ke dalam tanah, tolongin. Waduh, kasihan banget, teman-teman. Oke guys, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya, guys. Oke teman-teman, di sini ada apa nih, guys? Oh, ini buat meja makan gitu ya, teman-teman. Dan itu ada kursi buat duduk-duduk. Kini kita langsung masuk ke dalam kamar yang pertama, Kakek Meong. Di sini ke kamar yang kedua, guys. Kayaknya ini penginapan ya, teman-teman. Dan di sini ada kamar lagi nih, guys. Oke, ada jendelanya nih. Ini kamar yang paling besar, teman-teman. Iya, ini kamarnya paling besar nih. Dan di sebelah sini masih ada ruangan lagi, teman-teman. Ini ruangan kamar lagi, guys. Oke, kamarnya cukup banyak nih, teman-teman. Ini ada ruangan kamar lagi nih, teman-teman. Jadi ada berapa tuh totalnya? 5 ya, guys ya. Oke, kita lanjut ke bawah sini nih. Aku lihat ada tangga di sini, teman-teman. Ini buat menuju kayak tempat makan gitu ya, guys ya. Jadi mereka makannya pada di sini, teman-teman. Dan ini ada sumur air gitu, guys, di bawahnya sini nih. Oke, bagus banget nih. Kalian kunjungi nih rumah kayunya, guys. Ini ID-nya, teman-teman. Oke guys, kita lanjut lagi nih ke ID rumah kayu lagi nih, teman-teman. Ini ada rumah gubuk, guys. Rumah gubuknya ada di sini, guys. Rumah gubuknya ada di atas kolam renang sini, teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk, teman-teman. Lewat tangga sebelah sini, guys. Di sini ada tangga nih. Ayo Mio, Yuta, naik. Di sini rumah gubuknya tuh kayak rumah panggung gitu ya, teman-teman. Kayak yang tadi, guys. Di bawahnya ada dapurnya dia nih, guys. Nah, di sini juga ada tempat tidur gitu, teman-teman. Buat santai-santai nih, enak banget di sini, guys. Oke, di sini dia juga punya kayak kolam renang gitu, guys. Dan di sebelah sana ada apaan nih, Kakek Meong? Coba kita lihat, Kakek Meong, di sini ada kayu gitu, teman-teman. Oh, ini kamar mandi mungkin, guys. Ya, ini kamar mandinya ada di bawah sini, teman-teman. Oke, di sini aku coba naik ke lantai atas ya, guys ya. Di atasnya ini kayaknya rumahnya dia, teman-teman. Oke, kita coba lihat di dalamnya ada apaan aja nih, teman-teman. Oke, ternyata di dalamnya seperti ini, guys. Cuma ada satu ruangan doang, teman-teman. Dan di sana terdapat pohon besar banget nih, teman-teman. Ini pohonnya kok jadi gede gini ya, guys ya. Oke, pokoknya kalian kunjungin aja ini rumah kayu di atas kolam renang ini ya, guys ya. Jangan lupa dikasih like, teman-teman. Oke guys, kita lanjut lagi ke rumah kayu selanjutnya nih, guys. Ini ada di sini, teman-teman. Nah, ini rumahnya juga bisa kalian save ya, guys ya. Ini rumah kayunya besar banget, guys. Kayaknya ini banyak yang tinggal di sini, teman-teman. Aku langsung masuk aja. Di sini ada tempat makan nih. Dan di sini juga terdapat tempat buat santai-santai nih, guys. Oke, kita masuk ke dalam. Ini dalam apa nih? Oh, ini kamarnya dia, teman-teman. Oke, tempat tidurnya bagus, guys. Oke, kita masuk ke ruangan sebelah sini. Nah, ini kamar yang kedua ya, teman-teman. Ada meja belajar juga ya, guys ya. Kita lanjut ke bawahnya lewat mana nih ya? Kita loncat lewat sini ya, guys. Nah, di bawah sini ada tempat buat masak gitu, guys. Ini ada tempat makan-makannya nih. Tuh, kompornya masih pakai kayu ya, teman-teman. Oke guys, silahkan kalian kunjungin. Ini ada jemuran baju, guys ya. Ini bajunya Yuta, teman-teman. Yuta, baju kamu ini, Yuta.
Oke guys, silakan kalian kunjungin ini ID-nya guys. Di sini ada apa ini? Oh, ini ada kamar mandinya, teman-teman. Kamar mandinya di situ ya, guys ya. Oke, aku lanjut lagi ke ID rumah kayu selanjutnya nih, guys. Ini lokasinya ada di bawah TK, guys ya, di bawah TK sini nih. Dan ini pembuatnya orang Kamboja ya, guys ya. Ini mungkin rumah tradisional orang Kamboja ya, guys ya. Oke, bagus banget nih, teman-teman. Kita lihat ke sebelah sini dulu, guys. Kita panggil si Yuta dulu nih sama si Kakek Meong nih. Ini rumahnya rumah panggung gitu, teman-teman. Kayaknya rumah tradisional gitu, guys ya, rumah adat. Nah, ini di bagian bawah rumahnya, teman-teman. Oke, kita ke sebelah sini dulu, Mio. Di sebelah sini ada apa nih, Mio? Oke, kayaknya ini dapurnya dia, teman-teman. Ini masih pakai kayu dia masaknya, guys. Dan di sebelah sini, ini kayaknya apa ini, guys? Kamar mandi mungkin ya? Atau bukan, teman-teman? Coba lihat, guys. Ini kayak ada air gitu ya, teman-teman. Kayak penampungan air gitu, guys. Ayo, Kak, kita coba cek ke atas, Kak. Oke, Mio, kita ke atas nih. Di atasnya ada apaan aja ya, Mio? Oke, jadi ini dia di dalam rumahnya, teman-teman. Di sini ada lemari gitu, guys. Ada jendela juga nih. Dan ini tempat tidurnya dia, teman-teman. Kamarnya dia ya. Di sini ada ruang tamunya dia, teman-teman. Oke, bagus banget ruang tamunya, guys. Ini ada jendela, jendelanya juga bisa dibuka ya, teman-teman. Oke, guys, silakan kalian kunjungi nih. Di sini ada lagi nih, Mio. Oke, di sini kamar lagi, teman-teman. Kamarnya ada jendela, guys. Jadi banyak banget jendelanya nih, guys. Oke, jangan lupa kalian kunjungi nih rumah kayu buatannya orang Kamboja ya, teman-teman. Jangan lupa dikasih like, guys. Oke, guys, jadi cukup sampai di sini aja bagi-bagi ID rumah kayu atau rumah tradisional ya, guys ya. Oke, buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman kalian, guys. Oke, segitu aja aku Kancil versi ya. Terima kasih, teman-teman. Dadah.